Tepat sasaran. Kalau masyarakat bisa itu jalannya masih becek, dengan ya jangan bangun misalnya embung dulu. Yang operasional sudah, yang dalam tahapan konstruksi sudah ada, yang dalam tahapan TPA juga ada, kan? Semuanya berjalan, kan? Tapi dikendalikan, ya, karena kalau pasokannya juga terlalu banyak, bebannya ada di PLN harus bayar. Kita harus tahu itu, kita harus ngerti itu, ya. Apanya? Ya, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau yang pengen apa, yang kebutuhan kita sangat besar, ya dipercepat. Kalau kira-kira di sebuah provinsi permintaannya masih belum, ya direm. Ya kan kita ini sudah mengasih, kita tahu ya, sampai saat ini tanah yang diberikan, konsesi yang diberikan pada rakyat telah mencapai 2,6 juta. Ini akan kita teruskan terus, konsesi yang untuk hak adat, untuk masyarakat wilayah, semua terus, untuk masyarakat petani nelayan akan terus kita berikan. Dan sudah saya sampaikan, petani nelayan ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada 3 hektar, masyarakat adat, masyarakat wilayah ada 800 hektar, ada 400 hektar, ada 1.600 hektar, macam-macam. Ini akan diteruskan. Jika tadi malam saya ulang, karena ya kan ada yang menyampaikan kalau tanahnya di perlukan negara akan diberikan, kalau diperlukan negara akan diberikan, ya saya dengan senang hati saya terima kalau mau diberikan, sehingga saya bisa bagikan, apalagi bagikan ke rakyat nih, gitu. Bukan ini loh ya, bukan memaksa, karena kita juga tahu kepastian hukum itu harus ada, ya, setiap hak yang diberikan kepada investor, kepada pengusaha, kepada rakyat, itu kepastian hukumnya harus jelas. Sehingga kalau sudah diberi HGU, ya memang itu hak guna usaha. Kalau diberikan HGB, yaitu hak guna bangunan, yang ada jangka waktunya. Ya, jangan dilarikan kemana-mana.